Atlet Paralimpik Negara Rizwan Puzi bakal berdepan saingan hebat dalam misi pertahankan pingat emas dimenanginya di Paralimpik Rio 2016. Dengan beliau dijangka berentap dengan pencabar lebih muda di Sukan Paralimpik Tokyo Ogos ini. Ketua Jurulatih Olahraga Paralimpik Negara RJ Ganadon menyifatkan antara pencabar Rizwan adalah James Turner dari Australia dan atlet Cina Yang Yifei yang berjaya menewaskannya pada Kejohanan Olahraga Para Dunia 2019 di Dubai. RJ Ganadon berkata beliau sedang berusaha keras bagi memastikan Rizwan dapat berada di prestasi terbaik menjelang aksi di Tokyo. Any medal okay for Indonesia, because he's going to run with the young boys. CP makin lama dia attendance jadi keras. Orang dah faham CP ni seberapa sih, makin berumur attendance dia jadi keras, pergerakan dia semua keras. Sementara itu, beliau berharap atlet berusia 33 tahun itu dapat menyertai Grand Prix Beijing di China pada Jun sekiranya acara itu berjalan seperti dijadualkan, manakan ia acara antarabangsa terakhir sebelum bermula Sukan Paralimpik Tokyo. Well, okay, training going on smoothly. Kita preparation, I think, on international meet, IPC, China, Tenang, bulan 6 kan? Sepatutnya bulan 4. Okay. So, IPC, China dah tunda Tenang bulan 6. Itu pun belum confirm lagi. Selain Muhammad Rizwan, tiga lagi atlet parangkara yang layak ke Paralimpik Tokyo adalah Muhammad Ziyad Zulkifli, Abdul Latif Romli dan Jonathan Wong Kaki.